Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial dan juga cara ataupun tips ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman saya, yaitu tentang cara mengatasi bodi motor yang kusam ya. Dikarenakan sengatan matahari ataupun juga terkena panas dan hujan, sehingga bodinya menjadi kusam kayak gini ya. Padahal ini motor lumayan baru ya, namun untuk bodinya sudah kusam. Caranya cukup mudah, tinggal kita sediakan saja alat ya, ataupun bahannya cukup murah dan mudah didapat. Apa itu alatnya atau bahannya? Cukup kita sediakan ini. Sebentar, ya. Cukup kita sediakan korek, ya. Nah, cukup menggunakan korek. Kemudian di bagian korek ini ada settingannya, ya. Itu untuk memperbesar dan memperkecil pada bagian keluaran itu, ya. Keluaran. Nah, ini dia ada settingannya. Kita taruh ke yang posisi plus, ya. Supaya nanti keluar apinya itu besar. Nah, kemudian untuk caranya tinggal kita nyalakan dan kita bakar di bagian bodi yang kusam kayak gini. Nah, kita bakar. Nah, ini cara otomatis ya, akan menghitam kembali. Nah, kita bakar, pastikan sampai semuanya rata hitam. Nah, kayak gini. Namun jangan terlalu lama ya, kalau terlalu lama nanti meleleh ya. Nah, cukup kita kayak gini saja, pastikan semuanya hitam. Iya. Untuk lebih bagus lagi menggunakan kompor portabel itu ya, yang kayak kalengan itu, gas kaleng itu juga lebih cepat untuk meratakannya. Kalau menggunakan korek ini memang ya agak sabar ya. Ya, terima kasih. Mungkin cukup itu saja pengalaman ataupun caranya dari saya. Silakan boleh untuk dipraktekkan. Jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita, dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Silakan boleh untuk dipraktekkan. Terima kasih.